kalau membohongi kamu dan Al lagi. Semoga Elsa gak pernah kontak mama. Sepandai-pandainya Elsa bersembunyi, dia pasti akan ketahuan juga, Ma. Ayo, udah telat. Pergi dulu ya. Ya, sayang. Itu Ricky. Ricky? Dan sekarang Nino sedang ke kantor polisi untuk memberikan laporan. Sekalian memberikan handphone Elsa untuk mempermudah pencarian polisi. Jadi Elsa sekarang ini sama Ricky. Kemungkinan besar iya. Ini handphonenya Elsa. Kemarin sempat tertinggal pada saat dia kabur kayaknya. Orang terakhir yang berkomunikasi dengan Elsa itu Ricky. Siapa tahu dia kepolisian bisa mendapatkan informasi atau keterangan dari Ricky ini soal di mana Elsa berada. Ricky itu siapa, Pak? Dan apa hubungannya dengan istri Anda? Ricky orang yang terobsesi dengan istri saya. Dia itu kalau nggak salah mantan model juga. Tapi orang yang sama Ricky ini sering sekali menutupi semua kebohongan yang Elsa lakukan belakangan ini. Pak Nino ada alamatnya? Itu dia, Pak. Saya sama sekali nggak tahu dia tinggal di mana. Janet. Janet. Jadi ada nomor itu. Pak Nino. Untuk saat ini, biar HP ini di sini sebagai barang bukti pencarian Bu Elsa. Iya, silakan. Saat ini tim kami sedang disebar untuk mencari Bu Elsa. Dan kalau Pak Nino ada kabar terbaru mengenai Bu Elsa, segera hubungi kami, Pak. Pasti, saya akan terus bekerja sama. Terima kasih, Pak. Selesai, Mbak, ya. Rambut gue, mahkota kebanggaan gue pun akhirnya gue korbankan untuk semua ini. Semoga dengan ini, orang-orang semakin sulit nemuin gue. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mas. Yuk. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Tumben banget lo tiba-tiba ngajak gue sarapan di kafe. Soalnya ada yang mau gue ceritain ke lo, Liv. Lo mau cerita apa sih? Gue penasaran. Sebenarnya yang mau gue ceritain ke lo itu soal Elsa yang kabur. Ada apa? Lo tahu dia kabur kemana? Lihat sendiri kan?
gue bilang Elsa nggak di sini. Kenapa lo nggak percaya banget sama gue? Kenapa ya? Meskipun semalam gue nggak menemukan Elsa bersama Ricky, tapi rasanya gue nggak bisa percaya gitu aja sama dia. Kayaknya ada yang disembunyikan sama Ricky. Raff? HP-nya Ricky gak aktif. Tumben amat ya, handphone dia gak aktif. Makin curiga gue. Ada gelas isi air udah keminum. Sejak kapan ya? Lo minum di kamar tamu. Apa ada orang lain selain lo di sini? Liv, gue sebenarnya curiga kalau Ricky yang udah sembunyiin Elsa. Lo masih inget nggak? Gue pernah cerita ke lo. Kalau Ricky sangat mencintai Elsa. Dia sangat terobsesi sama Elsa. Jadi dia bakal ngelakuin apapun untuk bantu Elsa. Terus, lo udah tanya Ricky? Itu dia yang mau gue ceritain ke lo. Semalam itu gue ke rumahnya Ricky untuk cari Elsa. Tapi Elsa gak ada di sana. Mungkin kali ini memang Ricky gak terlibat. Enggak, Liv. Belum tentu. Soalnya semalam itu, gelagat Ricky aneh banget. Aneh gimana? Dan yang lebih anehnya lagi ya, gue nemuin segelas air putih yang sudah diminum di kamar tamunya Ricky. Gini aja, Liv. Gimana kalau kita sekarang ke rumahnya Ricky? Gue mau ngecek Ricky lagi. Lo mau kan temenin gue? Terus makanan kita? Gak apa-apa. Ntar biar gue aja yang bayar. Nanti kita beli makanan di jalan aja. Ya. Yaudah, gue bayar. Aku sama Mas Al pergi dulu ya. Kita harus ke rumah sakit soalnya. Soal hari ini jadwal cek kandungan. Makasih ya. Makasih kalian udah datang ke sini. Tapi tolong Mama kabarin aku ya. Kalau Elsa hubungin Mama, jangan bohong sama aku ya, Ma. Enggak, saya. Mama gak akan bohong sama kamu. Semoga Elsa gak pernah kontak Mama ya, Din. Karena Mama takut gak akan sanggup melaporkan Elsa. Sementara Mama juga merasa bersalah kalau membohongi kamu dan Al lagi. Semoga Elsa gak pernah kontak Mama. Sepandai-pandainya Elsa bersembunyi, dia pasti akan ketahuan juga. Ayo, udah telat. Pergi dulu ya. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi di jalan enak. Gue gak ada ngubungin siapa-siapa kok. Soalnya polisi dan orang-orang yang cari lo itu pasti bakal cari info, Sa. Dari orang yang terakhir hubungin. Gak sulit buat polisi buat ngelacak nomor handphone lo. Lo gak perlu takut, Rit. Mereka gak perlu lacak. Handphone gue juga ketinggalan. Kalau misalkan Nino udah nemuin handphone itu, dia juga pasti udah tahu kalau lo itu ada telepon ke gue. Dan gue yakin banget mereka udah ngira kita jalan.
kita sama-sama. Dan pasti mereka juga udah ke rumah lo, Rick. Makanya lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Elsa, tenang ya. Dari semalam gue udah matiin handphone gue kok. Itu belum tentu, kondisi kita itu belum tentu aman, Rick.